carpet, nampak macam fashion carpet kan? Hmm. Tapi yang sebetulnya mak Uncle T yang buat. Hai dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Nur Azlina Rizwan dalam rancangan Intai Intai Deco. Dan kali ini ya saya berada di negeri Perlis Indrakayangan. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini ya, keadaan yang berbukit bukau antara faktor kebanyakan kediaman di negeri Perlis ini dibina di tengah-tengah kawasan sawah padi. Dan bagi pasangan Farida Syih Ahmad dan suaminya yang lebih dikenali sebagai Ki, mereka bentuk dan susun atur di kediaman mereka ini mempunyai ceritanya tersendiri. Jom kita intai-intai Villa Santosa. Perlis Indrakayangan, negeri yang paling kecil di Malaysia. Terbahagi kepada 6 jajahan dengan keluasan 810 km persegi, kunjungan ke Perlis memberikan pengalaman yang menarik. Perlis antara destinasi percutian yang bersifat semula jadi kerana jauh dari kesibukan kota. Malah pengunjung dapat menikmati keindahan desa di pedalaman dengan kehijauan sawah padi yang terbentang luas. Villa Santosa, reka bentuk kediaman ini adalah hasil ilham pemiliknya sendiri. Pasangan Faridah Syih Ahmad dan suami Kasim Sondergaard Abdullah yang pernah bermaustatin di Denmark selama 3 dekad, pulang ke tanah air demi anak kesayangan mereka, Fasha. Yang kami buat rumah ni, buat rumah ni khas yang sebetulnya untuk dia lah. Rumah ni design apa semua dengan tak ada tangga, dia apa around the garden tu nak ambil dia pandangan pandangan yang very serene kan. Petang-petang kami nanti tolak dia naik dia atas wheelchair dia kan. Keluar tengok pada apa sawah-sawah apa semua. The surrounding is very very peaceful, very nice for him kan. Jadi kan kalau nak tengok deco rumah nanti ni kan. Dia macam interesting sebab apa dia colourful. Ya, betul. Pasal aunty punya mata pun tak berapa sangat. Pasal aunty punya mata ni penyakit turunan kan. Aunty dapat daripada mak aunty. Jadi design rumah ni semua untuk sesuai arwah punya requirement. Pasal kerusi dia jadi kena luahlah. Kena luah kan supaya kerusi roda tu senang nak bawa. Kemudian tu dengan mata aunty. Jadi you tengok color-color semua contrast, maknanya strong color contrast with white atau you know like for example my carpet. Carpet ni tak ada carpet, betul-betul orang tak boleh curi carpet kami pasal buat daripada tile. Jadi kan dia nampak contrast kan. Jadi bila aunty jalan, aunty boleh tahu di mana bahagian mana. Bahagian mana. Faridah banyak bergantung kepada suaminya dalam menata hias ruang dalam rumah. Gabungan warna putih dan merah menyerlahkan ruang kamar yang sederhana saiznya dengan sentuhan minimalis. Tunjuk satu benda yang untuk we all lah very special. This is the one. This is a carpet. Nampak macam fashion carpet kan? Tapi yang sebetulnya mak Uncle Key yang buat. So she spent her winter dark winter months and made this. Ni semua ni buat daripada tangan mak dia yang buat. Tak tahulah berapa bulan. And it's a gift. It's a gift for a wedding. See how it's knotted. Each of them is knotted. So this is a handmade. Although it is looking like a Persian carpet, but it is a Danish made. Dekorasi ukiran kayu bermotif bunga yang ditempa khas ini menjadi titik tumpu siling rumah yang tinggi. Kita bubuh what is called rock wool. Kita masukkan rock wool
di bawah kita punya tiles. Mm-hmm. Jadi lepas tu baru kita bubuh satu lagi layer macam wood ni. Mm. Jadi rock wool tu dia macam absorb. Dia absorb the heat lah. Mm. Yang ni European punya konsep lah. Mm. Sebab in Europe kalau dia bubuh rock wool itu untuk hawa panas tak lari keluar. Mm. Tapi kita di sini pula kita tak mahu hawa panas masuk dalam rumah. Mm. Tapi boleh juga pakai konsep tu. Mm. Konsep rock wool tu kan? Reka bentuk rumah yang moden bukan alasan bagi Farida untuk menerapkan elemen tradisional Melayu pada setiap tingkap rumah di ruang utama. Dia cahaya biru dengan kuning tu nanti masuk di sini. Itu sebabnya color tu. Jadi kita ambil different color macam rainbow lah. Jadi bila sun setting tu, the sun will throw its light onto the glass, mm-hmm. and then kita nanti dapat macam cahaya dekat dalam ni. Macam rainbow. Dari dalam, saya intai pula di bahagian luar rumah. Pasangan ini bijak memadankan set kerusi meja dengan bahan-bahan semula jadi sebagai aksesori hiasan di ruang beranda. How about that tempayan nanti over there, that big one? Oh, that normally big... kan orang Melayu kalau tempayan tu dia macam basuh kaki gitu kan? Ya, betul, ni, betul. Betul. Yang ni yang sebetulnya, tempayan ni di bawah dia kan, ada ikan. Oh. Di bawah dia. Jadi dia meleleh turun ayam tu kan? Dia tak macam waterfall kan? Yeah, yes. Dia meleleh turun cantik macam tu. Tenang lah. Dia bagi cooling. Bagi cooling. Tapi yang sebetulnya dia punya circulation tu untuk ikan yang di bawah tu. The fish are there for eating the mosquito larvae. Right. So we have some more water arrangement and we put small fish to eat the larvae from the mosquito. Yes, sometimes very important. Some evenings we have a lot of mosquitoes here. Yeah. Ini antara haiwan peliharaan Farida dan suami yang telah dipelihara sejak mereka mendiami Villa Santosa. Menurut Farida, haiwan-haiwan peliharaan mereka dilepaskan dari kurungan pada waktu tertentu setiap hari. Dekat rumah ni, dekat rumah Aunty Farida ni, kebanyakan binatang-binatang dia ni dilepas liam begitu saja. Tapi tanaman dan kereta perlu dikandang kerana burung merak dia ni suka kereta dengan suka pokok-pokok. Makan pucuk-pucuk. Ya. Makan pucuk-pucuk. Ya. Jadi nampak banyaklah berkeliaran binatang-binatang kat sini freely. Ya. Ya. Sejak anak lelaki tunggal Faridah kembali ke Ramatullah, dia dan suaminya banyak meluangkan masa bersama berbanding sebelum ini kerana memberi lebih tumpuan kepada keperluan arwah. Keduanya gemar dengan kedamaian dan kehijauan persekitaran. Pokok-pokok dalam aunty punya garden ni semuanya remind me of my childhood. Dulu-dulu punya pokoklah, pokok-pokok limau, pokok angsana, ya tak? Tu pokok-pokok apa? Pokok yang mini ke apa tu? Yang tu pun daripada rumah residensi dulu-dulu. Kini Farida dan suami meluangkan masa mereka dengan mengajar bahasa Inggeris kepada anak-anak yatim. Walaupun baru beberapa bulan, Farida berpuas hati kerana anak-anak yatim ini menunjukkan peningkatan ketika berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Rumah ala kedai hiasan lampu? Bagaikan kedai lampu. Bagaimana ya agaknya? Sebenarnya selain mempunyai pelbagai jenis koleksi lampu ya, pemilik kediaman ini turut mempunyai cita rasa ala Inggeris bagi menghiasi kediamannya. Jom bersama saya ke rumah Nor Afida Idrus di Taman Bukit Kayangan, Perlis. Kali pertama saya menjejak kaki di rumah Nor Afida Idrus atau lebih mesra dengan panggilan Fidah yang terletak berhampiran dengan sebuah bukit, saya terpesona dengan limpahan cahaya lampu yang gemerlapan. Rumah berkembar setingkat milik pensyarah College Matrikulasi Perlis ini kelihatan umpama sebuah kedai lampu hiasan. Kenapa rumah Fidah ni banyak lampu?
Sebab okay, tengok kan, kalau compare dengan rumah yang lain-lain kan, sebelah-sebelah rumah Fidah ni kan, dia attraction orang ke rumah Fidah ni sebab lampu banyak. Masuk-masuk tengok, okay, ah, memang banyak lagi. Because memang memang minat lampu lah. Okay. Oh. Sebab Fidah rasa kalau rumah tanpa lampu, memang dia tak naik macam tu. Dia tak outstanding. Rumah kalau dia cantik macam mana pun, kalau tak ada lampu, memang tak nampak. Orang kata up lah. Oh, jadi so all the time rumah Fidah ni memang buka semua lampu on ke apa? Not all the time lah. Kalau ada certain event, dia boleh buka semua lampu. Mm-hmm. Macam mana boleh ada idea ala English ni? Okey, yang tu sebab tengok macam ala English kan ni? Yang tu memang daripada dulu lagi memang minat English. Dan sebab Fidah rasa kalau nak duduk dalam rumah ni, nak rasa macam seronok. Rasa macam duduk dalam garden. That's why I prefer English concept lah. Mm-hmm. Jadi mana Fidah dapat idea nak buat yang English ni memula tu? Memang daripada asal lagi. Okey, katalah macam nak beli rumah kan. Okey, dah tanam dah satu konsep. I memang nak buat English style. Mm-hmm. So start from there, I carilah source English punya magazine, English kan, Better Homes for example, magazines and then TV kan, dia banyak, and then kedai, Romantika especially, itu banyak sangat kita boleh tiru. Walaupun meminati konsep Inggeris, Fidah menghadapi kesukaran dalam menentukan warna yang sesuai untuk dinding ruang utama. Menurutnya, dinding berubah warna sebanyak 3 kali kerana dia tidak berpuas hati dengan warna pilihan. Percubaan memilih warna hijau akhirnya memberi kepuasan dan memudahkan pemilik meneruskan hasrat menghias rumah mengikut cita rasa. Bilik tidur utama masih mengekalkan warna hijau pada dinding. Oleh kerana saiznya tidak luas, Fidah hanya memilih perabot yang praktikal untuk disuai padan dengan langsir berdasarkan konsep yang diingini. Ini agar ruang tidak sarat dengan barang-barang hiasan. Dari kamar utama, saya intai pula kamar kedua yang dikhususkan untuk tetamu menunaikan solat. Fidah menggabungkan warna hitam, putih dan kelabu sebagai warna asas dalam menghiasi bilik ini. Ini boleh cerita sikit lampshade ni. Okey, cuba tengok nak. Yang ni Fidah bagi sama dengan kursi. Jadi kursi ni kursi bapak lah. Tapi bapak sacrifice dia bagi dekat Fidah, and then Fidah cat balik. Ni cushion-cushion semua ni semua buat balik, kalau tidak lembek sangat dia punya. Jadi asal dia antique lah ini. Kan? Memang antique brown colour. Bapak tengok pun macam nak ambil balik. Tapi ungu, warna tema bilik tidur ketiga. Hiasannya yang serba ringkas, tampak ceria dan segar. Beralih ke bahagian dapur, pemilik rumah memilih kabinet dapur moden untuk dipadankan dengan hiasan Inggeris. Susunan koleksi botol bercorak bunga menyerlahkan ruang yang tampak ringkas dan kemas. Di ruang makan keluarga yang agak terhad, Fidah padankan set meja makan dengan kepelbagaian aksesori ala Inggeris. Oleh kerana kawasan belakang rumah agak lapang, Fidah menukar menjadi ruang tuition sementara untuk anak-anak jiran yang belajar bahasa Inggeris dengannya. Selain mengumpul wang, dia juga masih dalam perancangan untuk menambah ruang berkenaan. Yang pasti, Nur Afidah berpuas hati dengan hasil kreativitinya sendiri. Idea dekorasi dalaman ala Inggeris semestinya menjadi idaman setiap suri rumah. Dari perhiasan ruang tamu sehinggakan ke dapur, dan pastinya jika penonton inginkan sentuhan Inggeris di kediaman rumah anda. Ikutilah tips deko kali ini. Anggaran harga bagi setiap perhiasan adalah seperti berikut. Segeralah mendapatkan barangan perhiasan Inggeris di kedai perhiasan berdekatan anda.
mengunjungi kafe klasik dalam suasana santai. Jika tadi ya Intai-Intai Deco telah membawa anda ke dua buah kediaman yang mempunyai cita rasa tersendiri pemiliknya, apa kata ya kita singgah sebentar di sebuah restoran yang berkonsepkan modern klasik sambil mendekati pemiliknya dengan suasana yang lebih santai. Penampilan yang berbeza dan unik, faktor yang mendorong pasangan suami isteri membuka sebuah kafe di Bandar Kangar, Perlis. Lampu gantung yang dibuat sendiri daripada gabungan fabrik merah dan aksesori berbulu rona hitam menambah nilai keindahan dekorasi yang ditampilkan. Keindahan motif damas menelahkan seni hiasan dalaman kafe ini. Paduan rona putih dan hitam mewujudkan suasana kafe kelihatan eksklusif dalam cita rasa moden. Bos Sophie boleh cerita tak macam mana boleh tercetusnya konsep modern klasik untuk kafe di Negeri Perlis ni? Dia sebenarnya kami ini kadang-kadang ada yang serasi, kadang-kadang ada yang tak serasi. Tapi dari segi pemilihan color, memang saya suka hitam, putih, merah, sama juga dengan hilang. Tapi bab-bab nak mencetuskan idea tu selalu memang bertengkak selalu kan. Berkonsepkan modern klasik, gabungan warna terang seperti merah dan hitam membangkitkan mood kafe yang eksklusif dalam suasana santai. I tengok banyak ada damas punya apa motifs kan. Jadi boleh cerita sikit tak macam dekat Mark ni pun ada damas. I tengok you punya deco semua kan. So from what I see you all quite detail lah in your decoration, preparing the table and everything kan. Jadi macam mana tu? You all beli macam mana? Nak bagi sama semua ni kat mana you all source for? Betul tak? Jalan-jalan jumpa. Kau beli ya. Tengok benda yang sama kan. Tapi macam material ni kita nak dapat kadang nasib tu. Kami tak dapat penuh tau, macam kita nak beli by bandar ke apa-apa banyak tak boleh. Kadang ada satu tempat ni ada lima gelas. So beli sikit macam tu. Dan dia susah nak dapat benda ni. Kita nak order kadang kadang susah, takut tak sama. So ini kita dapatkan mungkin ada yang kat Penang, ada kat Kedah, ada dekat Langkawi, ada dekat KL. Banyak tempat. Terpaksa kita ambil sini 10 ke, sini 5, sikit-sikit macam tu. Jadi apa dekat sini yang you rasa yang puas lah? Yang hasil nukilan you yang you puas hati buat apa dia? Di sini? So wallpaper ni, tapi actually dia bukan wallpaper. Ini kain. Kain kita kena. Lagi mahal kain? Tak, murah. Kalau ini, kalau kain ni murah, kita boleh dapat special price. Lepas tu, kalau jemur, buang, lekat yang lain pula. Kalau wallpaper, susah nak buang, nak tengah tangan, nak koyak. Ibu, you buat sendiri? Ibu buang ni, ketik-ketik sendiri? Ya Allah. Nak save budget. Menawarkan sajian berkonsep fusion, pelbagai pilihan menu tempatan dan barat yang memberikan kepuasan menjadi tarikan pelanggan ke kafe Cindai klasik, terutama penduduk tempatan. Intai-Intai Deco pun dah puas intai pelbagai dekorasi menarik di Negeri Perlis ini. Dan insyaAllah ya, kami akan maparkan hiasan dalaman di negeri-negeri lain pula. Dan kepada anda ya yang mempunyai cadangan dan pandangan, bolehlah emailkan kepada kami. Jangan lupa untuk bersama Intai-Intai Deco lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Nur Azlina Rizwan bagi pihak kru penerbitan Intai-Intai Deco mengucapkan salam manis dan jumpa lagi. Suami saya pergi ke masjid wilayah tu, dia tengok mimbar tu, dapat idea lah macam in fact orang yang apa ni yang mencipta, yang mereka apa wall feature ni adalah mereka yang buat untuk wilayah, masjid wilayah.